Ada soal kalian cari tahu
jawabannya baik menggunakan simulasi atau menggunakan analisis ya, analisis pakai. Terus ada tugas 5% dan kuis juga 5% percayaan 3 ya. Jadi tugas nanti model metode belajarnya problem based learning. Jadi ada case, saya kasih case rangkaian listrik sederhana, pembuktian transfer daya maksimum, teknik dan normal. Nah UTS-nya nanti modelnya presentasinya itu adalah mempresentasikan soal-soal yang saya jadikan. Terus tadi kemudiannya menggunakan software menganalisis secara matematis. Softwarenya apa yang digunakan untuk simulasi? Kita menggunakan softwarenya di sini, nanti media pembelajarannya ada LTSpice atau circuit simulator. Nah, cuman kalau circuit simulator ini ada modulnya di sebenarnya sini. Nah, kita nanti biasa kita pakai juga di mata kuliah LK, karena saya belajar LK, jadi sering pakai circuit simulator, LTSpice, dan tugasnya nanti ada di sentinel-nya juga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait kontrak kuliahnya? Ibu, tadi saya kalau nggak salah baca di presentasinya itu pakai bahasa Inggris. Itu untuk melakukan presentasinya emang harus full Inggris gitu? Presentasinya bahasa Inggris, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ada tanyakan terkait kontrak kuliah? Tugas ada nanti hardware-nya. Paling hardware-nya kan cuma ini breadboard, terus ada resistor sama remote-nya dua. Gimana? Hardware-nya dua di kertas kertas. Oh, di kertas sama di breadboard asli. Nah, ini kita masuk ke bab 1, konsep dasar rangkaian listrik. Konsepnya ini adalah yang kita pelajari di minggu pertama, minggu kedua nanti kita belajar tentang hukum dasar rangkaian listrik. Pelajaran 1 atau bab 1 di sini kita belajar tentang unit sistem, muatan arus, konversi arah arus dan pembacaannya, dan tegangan, konversi tegangan dan pembacaannya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, dia termasuk di program Learning Outcome yang PAO 3, jadi kalian harus bisa menerapkan pengetahuan matematis kalian ketika dan untuk mengatasi permasalahan rekayasa secara menurut melalui pendekatan elektronik. Kemudian CLO untuk bab 1 adalah diharapkan kalian bisa memahami konsep dasar dan hukum dasar. Jadi setelah belajar bab 1 ini kalian bisa apa? Bisa paham konsep dasar dan hukum dasar. Assessment-nya untuk bab 1 di sini indikatornya adalah dapat memahami unit, muatan, arus, tegangan, daya dan energi dalam sebuah rangkaian listrik. Delivery-nya nanti sekarang ya, bukan nanti. Sekarang adalah tatap muka. Assessment tools-nya untuk bab 1 ada kuis, tugas, UTS, dan tugas. Nah, kalau materinya hari ini saya sampaikan, berarti besok pagi adalah kuis bab 1. Kemudian di sini ada definisi rangkaian listrik itu apa sih? Rangkaian listrik itu sebenarnya cara simpelnya waktu kalian perhatikan itu adalah pasti terdiri dari komponen listrik. Nah, komponen listrik ini secara garis besar ada dua, komponen aktif dan pasif. Aktif itu berarti artinya dia bisa mentransfer energi atau memberi energi. Kalau pasif itu dia narik energi atau makan energi. Nah, dan dihubungkan dengan lintasan atau rangkaian tertentu, bisa dia seri, paralel atau gabungan. Dan lintasannya juga harus tertutup biar apa? Ada arus. Kalau terbuka kan nggak mungkin arus lewat kan. Nah, sekarang hubung antar elemen itu bisa seri dan paralel atau juga bisa gabungan, campuran namanya. Jadi ada seri, ada paralel. Lintasannya tertutup berarti ya ibarat wiring itu nggak ada kabel yang
pedot atau keputus gitu lah ya. Jadi artinya itu tindakannya tertutup. Jadi ibarat kamu punya baterai, punya lampu, nah baterai harus terhubung ke lampu. Terus bagian negatifnya juga harus terputus yang negatif baterai gitu ya. Jadi lintasannya harus tertutup. Kalau bisa terbuka berarti nggak bisa ada arus kan? Oke, ada arus listrik ya. Arus listrik itu tadi kita definisikan sebagai muatan yang bergerak setiap satuan waktu. Nah karena cepat banget, di sini kita pakai persamaan diferensial, jadi per dpm. Nah satuan listriknya adalah ampere, atau kalau dikonversi satu ampere itu setara dengan apa sih? Ampere. Nah di sini ada jenis arus, ada yang direct current, ada yang alternatif current. Apa tuh bedanya? Polaritasnya. Polaritasnya kalau direct? Direct itu harus konstan. Contohnya? Baterai. Baterai, charger, adaptor ya, DC adaptor. Kemudian apa lagi? Biaya apa? Oh sampai DC gitu ya. Ada DC-nya, nanti kan ada yang AC juga masalahnya nih. Kemudian alternatif current, contohnya? Pemakaian ya, PLN ya, pembangkit listrik PLN itu kan apa tadi? Alternatif current itu tadi arusnya? Polaritasnya positif negatif bolak balik gitu ya. Jadi kalau kita punya apa tarian listrik, misalkan di sini ada resistor, ada ya, nih ada kutub positif baterai, kutub negatif baterai. Kalau saya punya arusnya lewat di sini, arus listrik atau arus elektron di listrik. Arus listrik. Kalau saya punya arah arusnya gini, ini adalah arus elektron. Jadi masalah dari kutubnya ya, dari kutub negatif ke positif itu adalah arus elektron. Kalau positif ke negatif berarti arus positif. Arus listrik bukan arus positif. Jika sebuah konduktor memiliki arus konstan 5 ampere, berapa banyak muatannya dalam 1 menit? 500. Berarti tadi pakai apa sih? I sama dengan C. Ki per T kan ya? Ki per T. Ki-nya kebetulan yang dimaksud ini muatannya berarti muatan ki ya. Nanti beda lagi dengan elektron loh. Nah, berarti kalau disuruh cari banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 menit, berarti dikalikan aja berarti 5 ampere dikali dengan 60 detik atau sekunder. Berapa tuh berarti? 300 kilo per sekunder. Ini kan 5 ampere dalam setiap 1 menit ya. Sekitar 300-an lah ya. Kalau yang ditanya adalah jumlah elektron, berarti gimana dalam 1 menit? 3 dikali 1,5. Jumlah elektron, ini kan total jumlah muatannya. Muatan kan bisa positif negatif tadi ya. Tapi kalau yang di ininya adalah elektron, berarti harus di dikali atau dibagi? Dibagi dengan besar muatan elektron kan? Berapa tuh? 300 dibagi 1,6 ya. -19. Nah ini dihitung lah ya berapa. Ini adalah jumlah muatan elektron. Nah, naik, tegangan naik dan tegangan turun. Apa itu bedanya? Berarti kalau tegangan turun berarti artinya si elektron ini dia si muatannya ini dia bergerak dari positif ke negatif. Tapi kalau dia dari negatif ke positif dia voltage naik ya. Contohnya ini, coba kalian lihat di
D, berarti kan dia ngedrop 5 volt. Berarti raise ini negatif 5 volt tegangannya. Kalau ditanya berapa pak tegangan VAB? Berarti dari tegangan positif ke negatif. Besarnya berapa? 5 volt. Positif 5 volt. 5 volt. Kali ini VA negatif 5 volt. Berikut ada LMS untuk rangkaian listrik. Ini sudah full dari PB1 sampai 14. Nanti kalian kerjakan tugas yang di LMS untuk PB1. Di sini ada kuis secara online di LMS dan tugas 1. Silakan disubmit sebelum tanggal 22. Nah, ini di bagian bawah juga ada beberapa video pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian bisa belajar sebelum masuk di kelas. Selamat mengerjakan tugas. Berikut contoh implementasi problem-based learning pada PB6, yaitu pembuktian transfer daya maksimum, teorema Thevenin dan Norton.
Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.